Kapan pengumuman lolos kartu prakerja gelombang 61? Silakan teman-teman simak video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Andrea Dili Brilian Nah kabar gembira bahwa pendaftaran kartu prakerja gelombang 61 dibuka teman-teman Buat teman-teman yang belum mendaftar silakan mendaftar kartu prakerja dan bisa langsung gabung gelombang Dan buat teman-teman yang sebelumnya sudah mendaftar kartu prakerja dan belum lolos di gelombang sebelumnya Silakan langsung aja bergabung di gelombang 61 Teman-teman gelombang 61 dibuka hari Jumat tepatnya tanggal 22 September sekitar pukul 12 siang Dan teman-teman segera bergabung karena penutupan gelombang 60 diperkirakan tanggal 25 September, tepatnya hari Senin biasanya di pukul 12 malam teman-teman, nah selanjutnya buat teman-teman yang sudah bergabung gelombang 61, eh, pasti bertanya kapan pengumuman lolos kartu prakerja gelombang 61 kemudian mungkin juga bagaimana cara mengetahui lolosnya, nah di sini saya akan bagikan informasinya langsung teman-teman, tetapi eh, teman-teman silahkan simak video ini sampai akhir, karena di akhir nanti saya akan menjelaskan atau merekomendasikan teman-teman apabila nantinya lolos e, bisa mengikuti pelatihan yang saya rekomendasikan yaitu di lembaga pelatihan YEC nah kenapa saya merekomendasikan teman-teman untuk mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan YEC karena ada program modal siap kerja, selain teman-teman mendapatkan insentif Rp600.000 dari kartu prakerja, teman-teman bisa mendapatkan tambahan modal siap kerja sebesar Rp600.000 dari YEC teman-teman, nanti saya jelaskan lebih detail di akhir video ini kita bahas dulu untuk pengumuman kelolosan kartu prakerja gelombang 61 nah diprediksi untuk pengumuman kelolosan prakerja gelombang 61 itu berdasarkan prakerja-prakerja gelombang sebelumnya seperti gelombang 60, gelombang 59 ataupun gelombang 58 itu biasanya diumumkan di hari Rabu tepatnya pukul 12 siang teman-teman nah untuk gelombang 61 e, nantinya kemungkinan dan juga akan diumumkan di hari Rabu tepatnya tanggal 27 September 2023 dan kemungkinan juga di jam 12 siang. Jadi nanti teman-teman bisa mengecek eh, apakah teman-teman eh, lolos atau tidak di tanggal tersebut teman-teman untuk prediksinya. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman ada yang bingung bagaimana cara mengetahui lolosnya. Jadi, untuk mengetahui lolos kartu prakerja, teman-teman bisa mengetahui lewat akun prakerja teman-teman masing-masing. Silakan nanti dibuka apabila sudah pengumuman kelulusan tampilannya seperti ini. Ada keterangan gagal pada gelombang 61 Artinya teman-teman belum lolos mendapatkan program kartu prakerja, khususnya di gelombang 61. Jadi teman-teman harus mengikuti seleksi selanjutnya di gelombang 62. Nah selanjutnya, apabila nantinya teman-teman membuka dashboard akun prakerja dan tampilannya seperti ini, selamat kamu menerima kartu prakerja. Nah artinya, teman-teman lolos mendapatkan program kartu prakerja. Nah langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya, teman-teman harus menonton tiga video prakerja, kemudian nanti akan mendapatkan saldo pelatihan, dan selanjutnya teman-teman membeli pelatihan kartu prakerja. Nah, ngomong-ngomong soal pembelian pelatihan di channel YouTube saya juga sudah saya buatkan tutorial lengkap untuk cara beli pelatihan baik itu melalui Tokopedia, Bukalapak ataupun lewat Karirmu ada semua. Teman-teman tinggal buka aja di akun YouTube saya ini. Selanjutnya terkait pelatihan di sini saya akan merekomendasikan teman-teman mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan YEC seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah kenapa saya merekomendasikan teman-teman untuk mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan YEC Yang pertama lembaga pelatihan YEC merupakan salah satu lembaga pelatihan terbaik untuk pelatihan kartu prakerja Selanjutnya apabila teman-teman membeli pelatihan prakerja di YEC Nantinya teman-teman akan dibimbing oleh admin-admin dari YEC Sampai selesai mengikuti pelatihan dan sampai cair insentifnya Akan dibantu untuk semua teman-teman apabila ada kendala atau teman-teman ada yang bingung bagaimana cara redeem vouchernya dan bagaimana cara redeem voucher atau bagaimana cara beli pelatihan atau cara mengikuti pelatihan nanti akan diajarkan agar teman-teman bisa lancar mengikuti pelatihan dan yang lebih penting lagi apabila teman-teman membeli pelatihan di YEC di IEC ada program yang sangat menarik teman-teman yaitu program modal siap kerja apa itu modal siap kerja yaitu eh, nantinya teman-teman akan mendapatkan modal siap kerja sebesar Rp600.000 dari YEC tetapi ada syarat dan ketentuannya syaratnya teman-teman harus membeli dan mengikuti serta menyelesaikan pelatihan di YEC yaitu dua pelatihan teman-teman dua pelatihan pelatihan pertama diselesaikan kemudian lanjut beli pelatihan ke dan diselesaikan baru nanti teman-teman bisa mengikuti modal siap kerja dan nantinya teman-teman bisa mendapatkan modal sebesar Rp600.000 ini di luar insentif kartu prakerja jadi dapat double teman-teman insentif kartu prakerja dapat Rp600.000 yang hanya satu kali cair kemudian ditambah modal siap kerja dari ec Rp600.000 juga teman-teman jadi jangan ragu lagi untuk membeli pelatihan di EJ nantinya -teman. Teman-teman, dan nantinya juga saya bimbing teman-teman dalam mengikuti pelatihan. Nah, apabila teman-teman ingin mendapatkan bimbingan lainnya, silahkan juga gabung di grup WA. Linknya ada di deskripsi video ini, teman-teman. Dan selanjutnya, apabila nanti teman-teman lolos -teman untuk cara beli pelatihan, cara mengikuti pelatihan videonya ada semua di channel YouTube ini. Silahkan nanti teman-teman disimak untuk cara beli pelatihan, cara mengikuti pelatihan, dan juga menyelesaikan pelatihan serta cara mendapatkan modal siap kerja dari YEC. Nah saya doakan teman-teman lolos mendapatkan program kartu prakerja gelombang 61 dan nantinya bisa mendapatkan insentif kartu prakerja. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.